Bagi memberkati perhimpunan kita pada pagi ini, majlis menjemput saudara Riyad Habil daripada tingkatan 3 Maliki untuk memimpin bacaan doa. Semua guru dan murid diminta bersedia untuk bersama-sama mengaminkan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur di atas nikmatmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh keberkatan ini, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta mereka yang berjasa kepada kami. Ya Allah, peliharalah kehormatan kami, perelokkanlah akhlak kami, mantapkanlah keimanan kami, terangkanlah hati kami untuk menerima dan memahami segala ilmu yang dicurah kepada kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami anak-anak yang soleh serta pelajar yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau berikanlah kekuatan kepada warga pendidikan di sekolah ini untuk mendidik dan memimpin kami ke jalan yang Engkau redai. Ya Allah, jadikanlah awal pagi ini penuh kerahmatan, pertengahan hari kami keampunan dan keberkatan serta akhir hari ini dengan keselamatan dan kejayaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara Riyad Habil di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan alunan nasyid Asmaul Husna dan seterusnya nyanyian lagu Perjuangan, Lagu Sekolah dan Negaraku. Para pengawas pusat sumber diminta ke hadapan untuk memimpin nyanyian pada pagi ini. Kedaulatan, habis terus ke hadapan.
rangsangkan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa, amin terus berjasa. Majlis diteruskan lagi dengan alunan nasyid. Seterusnya, majlis menjemput saudara Amir Arsyad bin Azhar bagi memimpin bacaan ikrar pelajar. Para pengawas dan murid diminta bersedia untuk bacaan ikrar. Bahawasanya kami, pelajar-pelajar Sekolah Menengah Islam Abim Sungai Rahman Dalam Kajang, dengan ini berikrar akan patuh kepada peraturan sekolah, menghormati guru, sentiasa memelihara batasan-batasan dan hukum ahkam agama, memelihara nama baik sekolah, berusaha menjadi insan yang soleh dan bertakwa berdasarkan kepada keimanan dan kepatuhan kepada Allah, serta memelihara kedaulatan undang-undang negara.
down. Terima kasih diucapkan kepada para pengawas. Semua guru dijemput duduk. Seterusnya, majlis mempersilakan Ustaz Amin Rais untuk memberikan laporan bertugas mingguan sepanjang minggu ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Uwais dan Ahmad Faisal sebagai pengerusi majlis. Yang berbahagia Tuan Faiz Suhaimi, Exco Majlis Belia Malaysia dan Encik Afiq Ramli yang dipertua Abim Bangi. Yang berusaha Puan Juhaini binti Saif, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal Dalam. Yang dihormati barisan kepimpinan sekolah, penolong kanan kokurikulum Puan Fatin Nabilah binti Azlan, penolong kanan hal ehwal Baik. Yang pertama, saya ada beberapa benda yang saya nak sentuh. Yang pertama, solat duha untuk semi pada pukul 11. Apa yang saya perhati sepanjang minggu ni, daripada hari Isnin, Selasa, Khamis sampai semalam, pelajar yang pertama, yang paling awal sekali turun untuk sembahyang solat sunat duha ialah tingkatan 1. Manakala abang-abang dia, tepuk tangan. Manakala abang-abangnya masih lagi melenggang-lenggang berjalan untuk turun solat sunat. Ya. Tapi alhamdulillah, semua pelajar semi solat duha. Berikan tepukan. Jadi untuk abang-abang ni, jangan lambat-lambat untuk solat sunat duha. Sebab awak punya rehat hanya setengah jam. Awak turun semayang, awak lepas semayang 10:45 baru nak pergi makan. Lepas tu nanti awak akan masuk ke kelas lambat. Faham? Faham? Okey. Seterusnya, yang kedua, tandas. Tandas ni selalu, setiap minggu saya tengok cikgu-cikgu bertugas dah tegur, tapi tiap-tiap minggu masih lagi dibangkitkan benda yang sama. Yang pertama, untuk tandas ni, terutama tandas lelaki lah. Untuk tandas lelaki, saya selalu nampak sisa-sisa kumuhan awak. Sisa dekat dalam tandas tu, dia ada satu benda yang dipanggil flush. Dan gunanya adalah untuk flush sisa kumuhan awak, bukan untuk awak pamerkan. Itu tandas, bukan museum.
Faham? Selain daripada sisa kumuhan, ada juga selain tu saya nampak tapak-tapak kasut dekat atas mangkuk tandas. Awak buat apa? Jangan berdiri ataupun bercangkung dekat atas tandas duduk, ya, bahaya. Benda tu boleh pecah dan akan mencederakan awak. Ke awak buat mengintai orang sebelah? Ha? Okey. Ingat ya tandas tu. Kalau boleh minggu lepas cuti ni saya tak nak dengar dah lagi pasal tandas. Masing-masing dah semi. Okey. Seterusnya untuk kelas. Alhamdulillah kelas untuk minggu ni masih lagi sama macam minggu sebelum ni, iaitu dua Abu Hanifah mendahului kelas yang paling. Tepuk tangan. Untuk minggu ni kelas dua Abu Hanifah masih lagi mendahului kelas yang paling kemas selepas waktu persekolahan. Tapi kita ada tambahan satu lagi kelas. Semalam saya tengok kelas yang dapat menyaingi kelas 2 Abu Hanifah ialah kelas satu kelas di mana kelas tu dia kemas, letak kerusi dekat atas meja dan siap mop. Kelas mana tu? Kelas 3 Maliki. Kelas saya. Okey. Yang keempat, ini adalah pesanan daripada Cik Ustazah Farhana awak. Beliau sekarang teman kawan-kawan awak pergi ke camp. Dia ada pesanan sikit bab adab kepada pelajar-pelajar yang ketika cikgunya masuk, guru subjek dia masuk ke dalam kelas, awak perlu apa adab yang perlu awak buat ialah awak perlu bersedia untuk subjek guru tersebut. Berdiri siap-siap dan simpan semua buku guru sebelum subjek sebelum tu dan bersedia dengan buku subjek tersebut. Faham? Faham? Baik, itu saja. Yang terakhir sekali saya nak ingatkan. Budaya 3S dan 2T. Apa 3S? Senyum, salam dan sapa. Dan 2T ialah tolong dan terima kasih. Tapi kebanyakan pelajar-pelajar yang saya perasan membudayakan perkara ini. Berikan tepukan gemuruh. Okey, baik. Okey dah. Itu sahaja. Untuk budaya 3S dan 2T ini, awak bila jumpa dengan cikgu-cikgu, senyum dan beri salam dan jangan lupa untuk sapa. Termasuk juga kawan-kawan awak dan cikgu-cikgu yang lain. Termasuk juga dengan staff-staff kantin dan staff-staff sekolah yang lain. Faham? Okey. Saya rasa setakat ini sahaja saya punya laporan untuk minggu ni. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Apa-apa pun, saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar dan sentiasa memperbaiki diri masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Amin Rais atas laporan yang disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan majlis penutupan Minggu Bahasa dan Bulan Kemasaan. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Majlis diteruskan lagi bagi menjemput Tuan Faiz Suhaimi, Exco Majlis Belia Malaysia, bagi memberikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi semua.
Yang saya hormati Encik Afiq Ramli, sahabat saya yang dipertua Abim Bangi, Yang Berusaha Puan Johaini binti Saif, pengetua semi Abim Sungai Ramal, Yang Berusaha Puan Fatin Nabilah, pengetua kanan Kokri Club, Encik Husaini Saleh, penolong kanan Kokri Club, guru-guru serta pelajar-pelajar sekalian yang diraikan pada hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah di atas kesediaan untuk menjemput kami daripada Majlis Belia Malaysia untuk majlis pada hari ini, iaitu majlis sambutan bulan kebangsaan dan hari kemerdekaan kali ke-65. Terlebih dahulu saya Muhammad Fahim Suhaimi adalah Esko Majlis Belia Malaysia dan pada masa yang sama saya merangkap Presiden Majlis Belia Orang Kurang Upaya Malaysia. Secara umumnya apabila kita bercakap berkenaan dengan hari kemerdekaan adalah umumnya berkaitan semangat patriotisme, sayangnya kita pada negara. Namun pada masa yang sama, apakah kaitannya antara sayangnya kita pada negara dan juga pada umasa yang sama untuk mengisi umur-umur belia kita, umur-umur muda kita dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat? Seperti yang tuan-tuan dan juga adik-adik sekalian pernah mendengar kisah sahabat Nabi, sahabat-sahabat kita dalam Al-Quran, iaitu Ashabul Kahfi, pernah dengar? Iaitu pemuda-pemuda yang mendedikasikan jiwa raga mereka kepada agama. Begitulah juga kita, apa berada di sini, kita harus melihat bagaimana semangat cintakan kita pada negara, semangat cintakan kita pada agama itu memberikan satu manifestasi untuk kita memperbaiki diri kita. Dan pada masa yang sama, di peringkat Majlis Belia Malaysia, sebuah badan induk, merupakan badan induk gabungan di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di mana kita fokusnya adalah untuk memberikan pembangunan belia positif kepada anda semua. Dan dalam untuk makluman para peserta dan juga para hadiran sekalian, antara salah satu kumpulan sasar di bawah Majlis Belia Malaysia adalah belia bersekolah. Yang saya kira di sini adalah para pelajar di sini rata-ratanya ada yang berumur 15 tahun ke atas. Yang di bawah daripada inisiatif di bawah Majlis Belia Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan, ada pelbagai inisiatif-inisiatif yang dianjurkan. Terutamanya di sama ada di bawah juga badan gabungan Majlis Belia Malaysia, iaitu Akatan Belia Islam, ABIM, PKPIM, AYG dan sebagai contohnya, yang memberikan fokus pada pembangunan belia. Jadi saya mengharapkan kepada para pesaja, pelajar yang berada di sini mengambil peluang. Pada umur yang kita masih muda, mungkin 10 tahun akan datang, anda lihat 20 tahun akan datang, apakah anda akan menjadi apa? Apakah anda ingin sumbangkan kepada negara? Dan ianya bermula daripada sekarang. Kita tidak melihat pada hari esok ataupun hari akan datang. Iaitu apabila anda berada di sekolah, anda memberikan komitmen yang sepenuhnya kepada pelajaran dan pada masa yang sama, memberikan fokus untuk meningkatkan nilai tambah diri. Yang saya yakin dengan apabila anda meningkatkan nilai tambah diri, ada banyak potensi-potensi dan sumbangan-sumbangan generasi-generasi muda seperti anda yang anda dapat sumbangkan kepada negara. Saya yakin dengan perkara itu sebab mengambil contoh, kalau di sini saya berusia 33 tahun. 33 tahun seorang orang kurang upaya pendengaran. Saya lah seorang kurang upaya pendengaran yang memakai alat bantuan pendengaran di kedua-dua belah telinga saya. Ada banyak cabaran yang saya hadapi. Di peringkat persekolahannya, cabaran kita nak belajarnya, cikgu ajar tak dengar. Kita tanya kawan, sekali kita jawab, kawan berjawablah. Tiga kali kita tanya kawan, boleh tentu dia nak tanya macam kita. Sebab tak dengar. Tapi cabaran setiap orang berbeza. Daripada kehidupan anda, mungkin anda ada cabaran dari segi peperiksaan dan sebagainya untuk meningkatkan diri. Tapi insyaAllah, seperti apa yang Allah janjikan, insan, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menuntut ilmu, itu antara jihad. Jihad anda semua. Anda menuntut ilmu sepanjang masa. Sampai saya kata lima. Dan sehingga ke bila-bila sepanjang kita sebagai orang Muslim, menuntut ilmu adalah satu perkara yang wajib untuk kita. Jadi dengan harapan tersebut, besar harapan saya dan juga Majlis Belia Malaysia, apabila kita bersama-sama memperbaiki potensi diri, kita mampu menyumbang kepada negara. Kerana negara kita memerlukan lebih ramai pemimpin-pemimpin muda yang berjiwa besar dan boleh mengubah nasib negara kita dan boleh mengubah masa depan negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi dengan itu saja, saya sudahi saya punya ucapan alu-aluan saya dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah di atas jemputan untuk program pada hari ini. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Faiz Suhaimi atas ucapan yang diberi. Majlis mengalu-alukan Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, Puan Johaini binti Saif untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Penutupan Minggu Bahasa dan Bulan Kebangsaan Peringkat Semi. Thank you.
Terima kasih pengerusi majlis, saudara Wais dan juga Faisal. Yang dihormati saudara Faiz Suhaimi, Exco Majlis Belia Malaysia. Terima kasih kerana datang ke Semi Abim Sungai Ramal. Saudara Afiq Ramli yang dipetua Abim Daerah Bangi. Penolong kanan Puan Fatin Nabila. Penolong kanan Co-Curriculum Sir Husaini. Ketua Bidang Dini Ustaz Zaim. Ketua Bidang Akademik Puan Janatu Farhana. Barisan guru yang dikasihi, anak-anak yang disayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih anak-anak. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Okay, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersama-sama pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk kita merealisasikan ya majlis penutupan sambutan bulan kebangsaan Hari Kemerdekaan kali ke-65. Okay? Berdirinya cikgu di depan bukanlah untuk bersyarah tetapi untuk berkongsi dengan anak-anak cikgu di hadapan ini yang kita kira sebagai generasi muda yang bakal insya-Allah menjadi pimpinan di masa hadapan. Okey, dah sedia buku nota belum? Ada buku nota belum? Okey, anak-anak yang kita ketahui kita telah pun merdeka. Kali yang keberapa? Kali yang keberapa? Masya Allah, 65 tahun kita telah pun merdeka. Kalau kita tanya pada anak-anak ni, apakah dia yang dikatakan merdeka selama 65 tahun? Mesti pelbagai pandangan dan juga pandangan anak-anak. Tetapi ada juga mungkin yang kata, entah cikgu, saya pun tak tahu. Okay? So itulah dia, generasi muda, generasi anak-anak yang hanya dapat mengetahui melalui lakaran sejarah, catatan, pembacaan, tetapi tidak merasai bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan pada ketika itu. Begitu jugalah dengan cikgu. Cikgu pun tak rasa juga. Tetapi kita sama-sama untuk menghayati kemerdekaan 65 tahun ini. Tetapi bagaimana bagaimana anak-anak untuk nak menghayati kemerdekaan ini? Okey, 65 tahun anak-anak Malaysia telah merdeka. Apa dia kita punya logo, kita punya slogan kita? Siapa tahu? Okey, siapa nak bagi tahu cikgu apakah dia slogan kemerdekaan 65 tahun kemerdekaan? Apa dia? Ada seorang bangun. Okey, yang lelaki. Ha, okey, cuba jerit kuat-kuat apa dia? Seorang bangun. Cikgu cabar. Pat. Ke di belakang cikgu. Okey, Wais. Apa dia? Keluarga Malaysia teguh bersama. Ya, keluarga Malaysia teguh bersama. Penuh bermakna. Okey, untuk nak diungkaikan tu mungkin agak tinggi lah. Tapi tak apa, kita bersembang dengan anak-anak cara anak-anak sekolah lah ya. Okey, anak-anak, cikgu semua, generasi muda di hadapan cikgu pasti menganggap merdeka ini adalah bebas dari cengkaman penjajah. Mungkin anak-anak merasakan penjajahan daripada British dengan sekadar melaungkan slogan merdeka, merdeka, merdeka. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu jauh lebih berarti buat buat kita. Apa dia?
ciri penting kemerdekaan adalah kebebasan. Anak-anak tahu tak dia apa itu kebebasan? Tahu, bebas macam mana? Berjalan ke sana kemari? Tidak ya anak-anak. Kebebasan yang sudah pastinya dia diatur dengan segala aturan yang mengawalnya. Kalau anak-anak sekolah cikgu, kebebasan daripada segi apa? Anak-anak boleh memberi pandangan. Anak-anak boleh menyuarakan pandangan, pendapat. Tidak semestinya anak-anak hanya diam, tetapi berhak untuk memberikan pandangan bagi peringkat anak-anak, rakan sebaya, anak-anak sekolah. Okay, dan juga anak-anak, kebebasan daripada segi minda, minda anak-anak. Okay, bagaimana pemikiran anak-anak? Okay, adakah masih lagi dalam kerangka sebagai, kalau kita cerita anak-anak sebagai seorang pelajar, kerangka yang macam mana? Adakah anak-anak berfikir seperti dulu lagi? Okay, sekarang dah sekolah menengah. Jadi anak-anak kenalah naik sikit taraf tu. Kalau sekolah rendah, okay, sekarang dah sekolah menengah, kenalah ada sedikit perubahan, kematangan. Itu kalau daripada segi pemikiran anak-anak yang sudah bersekolah menengah. Okay, di sini cikgu ingin juga berkongsikan berkenaan dengan kemerdekaan yang dijelaskan oleh seorang pemikir Islam, lanjutan daripada pemikir iaitu Ibnu Khaldun. Okey, iaitu daripada Malik bin Nabi, yang memberikan dua jenis ciri kemerdekaan. Anak-anak boleh catat. Apa dia? Yang pertama adalah kemerdekaan bumi. Tulis anak-anak. Kemerdekaan bumi. Yang kedua adalah kemerdekaan akal. Apa dia kemerdekaan bumi ni? Siapa boleh share dengan cikgu? Sejarah. Siapa yang hebat sejarah? Apa dia kemerdekaan bumi? Ada? Ada yang nak berkongsi? Ya, Shime? Tak ada? Awak belajar sejarah berkenaan dengan apa ya? Apa dia? Berkenaan dengan? Okey, seorang bangun berkenaan dengan? Cikgu tak dengar. Okey, sebenarnya kemerdekaan bumi ini adalah memerdekakan tanah dan air, ataupun kita kata tanah air kita inilah Malaysia. Dan kita telah pun sekarang alhamdulillah dah merdeka tanah air kita. So itulah sedikit kupasan apa maksud kemerdekaan bumi. Okey, yang kedua adalah kemerdekaan akal, iaitu fikiran, pemikiran ataupun kita kata intellectual. Okey. So inilah dia, ianya belum selesai. Kemerdekaan akal kita belum selesai, masih lagi jauh. Terutamanya di peringkat anak-anak. Okey, so itulah dia yang ingin cikgu kongsikan, yang penting dalam erti kata kemerdekaan di peringkat anak-anak. Okey, yang jelas kemerdekaan ini adalah untuk membentuk jiwa yang baru, jiwa merdeka. Apa dia? The invention of new soul. Okey anak-anak. So itulah dia intipati yang ingin cikgu kongsikan dengan anak-anak, supaya anak-anak inilah bakal pemimpin generasi di masa hadapan, yang bukan saja pemimpin mempunyai kesatuan pemikiran tetapi juga menjadi pemimpin yang berlaku adil, amanah dan sebagainya. Okey, akhir sekali, okay, cikgu ingin menyatakan bahawa anak-anak perlulah memperbaiki potensi diri anak-anak. Okey, jadi insya-Allah akhir bicara yang telah cikgu nyatakan, maka dengan ini, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan Minggu Bahasa dan Bulan Kebangsaan kali ke-65 Semi Abim Sungai Ramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih atas perasmian penutupan Minggu Bahasa dan Bulan Kemerdekaan dan ucapan yang disampaikan oleh pengetua sebentar tadi. Diminta Puan Johaini untuk kekal di atas pentas.
Majlis diteruskan dengan gimmick penyerahan bendera Jalur Gemilang yang akan disampaikan oleh Tuan Faiz Suhaimi diiringi Encik Afiq Ramli. Majlis menjemput untuk naik ke atas pentas. Gimmick.
diminta semua pelajar dan guru-guru berdiri. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Faiz Suhaimi, Encik Afiq Ramli dan Puan Juhaini binti Saif. Pelajar dan guru-guru diminta duduk. Majlis diteruskan dengan persembahan murid. Dengan ini, saya mempersilakan saudari Nik Nur Aisyah daripada kelas 3 Hambali untuk persembahan sajak bahasa Melayu bertajuk Langit Biru Warna Kemerdekaan dan sajak bahasa Inggeris bertajuk Independence Day. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nik Nur Aisyah binti Nur Mahazrul. I am from Tri Hambali. Today I'm going to recite a poetry about Independence Day entitled Malaysia Truly Aisyah. Malaysia Truly Aisyah, written by Ashton Au, a Sabahan. Dan saya juga akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Langit Biru Warna Kemerdekaan. Jalur gemilang, the symbol of my country. The yellow in you symbolize royalty. In your magnificent blue, we are united. The color white shows that we are sacred. The red ruby in you symbolize respect. This is the meaning that you project. The cultures in Malaysia are so diverse, from the Sumatra dance to Chinese firecrackers, from the nasi lemak to Indians' breads, and from the baju kurung to turbans on heads. Despite all of the cultures behaving so differently, we in Malaysia can live in harmony. In Malaysia, there are many places to visit. The Petronas Twin Towers stands so majestic. Mount Kinabalu, adored by all Malaysians.
the peak of which you can reach the heavens. But don't forget the islands of Borneo, the beaches of which match Rio de Janeiro. But this great country didn't come out of nowhere. There were many lost lives that we had to bear. Our founding fathers whom sought freedom from the British, which finally caused the British colony to finally diminish. On the 31st of August, every single year, Malaysians around the world celebrate with a cheer. Malaysia boleh. Terima kasih diucapkan. Ku renung jauh ke atas sana. Awan putih berarak berlalu megah. Sinaran matahari membahang panas, membakar hangat semangat pejuang-pejuang. Langit biru yang masih sama terbentang indah. Kekadang sejalur pelangi petang turut menghiasi hamparan itu. Di sinilah bermula episod demi episod, bercantum membentuk arca epilog yang berwarna-warni. Di sinilah jua benih-benih keamanan tumbuh menghijau. Di sinilah jua cambahan pepohon rendang keharmonian dijaga dan dipelihara. Terhampar sejajar tanah pusaka yang suatu ketika dahulu rakus, membaham enak sisa-sisa petualang, menghirup setiap titis darah merah yang tumpah dengan ganas dan gagah. Darah pejuang yang tewas terkorban di tangan penjajah, tersungkur rebah dengan senyum yang lebar. Mati yang sungguh indah, mati syahid yang dijanjikan syurga. Didongak ke atas warna langit biru itu tidak merubah. Semakin terik panas dipinjam, semakin sempit nafas didiam, semakin parah sengatan amarah, semakin lelah anak-anak merdeka mempertahankan warna harmoni merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nik Nur Aisyah atas persembahan tadi. Seterusnya, majlis menjemput Sir Husaini diiringi Cikgu Janatul Farhana dan Cikgu Aina naik ke pentas untuk menyerahkan sijil kem kepimpinan dan simulasi badan kepimpinan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlulu datarin misari yafkahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang berusaha Tuan Haji Suhaimi Esko, Majlis Belia Malaysia, dan Encik Afiq Ramli yang dipetua Abim Bangi, yang berusaha Puan Juhaini binti Saif, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, yang dihormati barisan kepimpinan sekolah, penolong kanan kurikulum Puan Patin Nabila binti Azlan, penolong kanan hal ehwal murid Encik Muhammad Azman Asfa bin Ibrahim, penolong kurikulum Cik Husaini bin Saleh, Ketua Bidang Dinia Ustaz Zaim Zaim Asri, guru-guru yang dihormati serta pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman pelajar-pelajar, K
kem kepimpinan dan simulasi badan kepimpinan sekolah telah dijalankan pada 20 dan 21 Ogos, iaitu Sabtu dan Ahad yang lepas. Tahniah dan cabas cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang telah menyertai kem kepimpinan dan simulasi. Diharap pelajar-pelajar yang menyertai kem kepimpinan dan simulasi menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Okay, sebelum itu cikgu menjemput puan cikgu Puan Syafiqah Amirah untuk mengiringi Puan Juhaini binti Saif bagi menyampaikan CJ kepimpinan dan simulasi tahun 2012. Okey, diminta wakil unit kepimpinan untuk mengambil sijil kepimpinan. Okey, untuk wakil badan kepimpinan untuk pengawas Semi Abim Sungai Ramal, diminta Amir Ashad bin Azhar 4 Tarmizi untuk mengambil sijil untuk pengawas Semi Abim. Okay, seterusnya untuk wakil badan kepimpinan pengawas pusat sumber sekolah dijemput Muhammad Helmi bin Nurul Azwar daripada 4 At-Tarmizi. Okay, seterusnya wakil badan kepimpinan pengawas badar dijemput Muhammad Izzat Fitri bin Sazali daripada 4 At-Tarmizi. Dan akhir sekali wakil badan kepimpinan ketua dan penolong tingkatan dijemput Muhammad Imran bin Muhammad Zamri daripada 3 Hambali. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Johaini, Cik Husaini, Puan Aina dan Puan Syafiqah Amirah di atas penyampaian CJ Kem Kepimpinan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada guru-guru dan pemenang-pemenang yang terima kasih diucapkan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang mendapat sijil sebentar tadi. Di samping itu, majlis menjemput Cikgu Nur Syafiqah Amirah untuk naik ke pentas untuk penyampaian hadiah Minggu Bahasa Melayu. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, Saudara Uwais dan juga Saudara Faisal. Baiklah, untuk pengetahuan para pelajar, sebelum itu yang berbahagia Tuan Faiz Suhaimi, Esko Majlis Belia Malaysia dan Encik Afiq Ramli yang di-Pertua Abim, yang berusaha Puan Juhaini binti Saif, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, yang dihormati Barisan Kepimpinan Sekolah Penolong Kanan Kurikulum, Puan Fatin Nabila binti Azlan, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Muhammad Azman Azfar bin Ibrahim, Penolong Kor Kurikulum Encik Usaini bin Saleh, Ketua-ketua Bidang, Guru-guru serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Baiklah, pada pagi ini kita mulakan acara penyampaian
hadiah kepada para peserta yang telah menyertai Minggu Bahasa Melayu sepanjang 1 Ogos sehingga 5 Ogos 2022. Sebelum itu saya menjemput Encik Afiq Ramli yang dipertua Abim Bangi diiringi Puan Fatina Bila untuk menyampaikan hadiah kepada para peserta. Dipersilakan. Baiklah, kita mulakan dengan kuis Bahasa Melayu kategori kelas. Bagi kelas satu buah hari, tempat ketiga telah dimenangi oleh Siti Hanida. Tempat kedua dimenangi oleh Nur Alia Farhana binti Muhaizam. Dan tempat pertama dimenangi oleh Hana Humaira binti Hazman. Seterusnya, bagi kuis Bahasa Melayu untuk satu Muslim, tempat ketiga dimenangi oleh Suri Nur Iman. Tempat kedua dimenangi oleh Ryan Zakwan. Dan tempat pertama bagi satu Muslim ialah Ifah Inshira. Okey, Ifah Inshira tak ada. Seterusnya, bagi dua Abu Hanifah, tempat ketiga dimenangi oleh Siti Nur Alia binti Syamsul Azhar. Tempat kedua dimenangi oleh Nur Ifah Hanani binti Syahril Izzuan. Dan tempat pertama, Wan Nur Atiyah binti Wan Azhar. Seterusnya, bagi dua Syafi'i, tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Ashraf Kamsyah bin Azizi. Tempat kedua, Wan Nur Mawadah binti Wan Jemizan. Dan tempat pertama, Aisyah Humaira binti Aminuddin. Bagi kuis untuk tiga Maliki pula, tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Arif Zufairi bin Muhammad Fazli. Tempat kedua dimenangi oleh Fatrin Tihani binti Fakhruddin. Dan tempat pertama, Adriana Syuhaida binti Nur Hisam. Untuk kelas 3 Hambali, tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Nazhan bin Syari. Tempat kedua, Muhammad Amri Amsyah bin Azhar. Dan tempat pertama, Tuan Shimir Hakim bin Muhammad Syamsuddin. Dan bagi kelas 4 Termizi, tempat ketiga dimenangi oleh Aiman Daniel bin Misran. Tempat kedua, Nur Aisyah Yasmi binti Abdul Salim. Dan tempat pertama, Nur Hanania Idrina binti Hezri. Seterusnya, bagi pertandingan cerpen Bahasa Melayu, tempat kelima adalah Muhammad Azim Darwish bin Kamarul Zaini dengan tajuk cerpennya Alam Sekitar. Tempat keempat dimenangi oleh Asia Hamida binti Ahmad Kamsani dengan cerpen bertajuk Sungai Durian Runtuh. Tempat ketiga dimenangi oleh Nur Iman Harijah binti Musa dengan tajuk cerpennya Setulus Hati Malik. Tempat kedua dimenangi oleh Wardatul Baido binti Muhammad Zubir dengan tajuk cerpen Rakaman Riana. Dan tempat pertama untuk pertandingan cerpen dimenangi oleh Muhammad Iqbal Helmi bin Sufian Helmi dengan tajuk cerpen Kasut Merah untuk Ogos. Seterusnya, pertandingan cabaran membaca berita Bahasa Melayu, tempat ketiga dimenangi oleh Mior Ikhwan dari Dua Abu Hanifah. Tempat ketiga dimenangi oleh Danish Fitri dari Tiga Hambali. Dan tempat pertama, Adriana Syuhaida dari Tiga Maliki. Okey, ketiga-tiganya tak ada.
Seterusnya pertandingan bersajak, tempat ketiga dimenangi oleh Alia Aisyah binti Ma'ruf dari Dua Abu Hanifah. Tempat kedua Nur Aisyah Yasmi binti Abdul Salim. Dan tempat pertama bagi pertandingan sajak, Aiman Daniel bin Misran. Baiklah, seterusnya kategori individu bagi pertandingan syarahan, tempat ketiga dimenangi oleh Nur Diah Khalisa binti Nur Suzam Marudin, Dua Syafi'i. Tempat kedua Aisyah Humaira binti Aminuddin, Dua Syafi'i. Dan tempat pertama Muhammad Iqbal Helmi bin Sufian Helmi. Seterusnya, pertandingan yang dinanti-nantikan oleh semua pelajar semi abim, iaitu pertandingan sketsa di Dewan KDH. Hanya ada tiga pemenang sahaja, tiga kelas sahaja. Tempat ketiga dimenangi oleh Tiga Maliki. Minta wakil tolong ambilkan wakil kelas Tiga Maliki. Tempat kedua dimenangi oleh Tiga Hambali. Minta wakil Tiga Hambali. Dan rasa-rasa tempat pertama siapa? Oh, yakinnya. Tempat pertama dimenangi oleh kelas 4 Tirmizi. Baiklah, memandangkan saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar semi abim yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk Minggu Bahasa Melayu. Dan untuk untuk pengetahuan semua murid, kita ada anugerah khas untuk Minggu Bahasa Melayu. Okey, peserta ini adalah peserta yang paling aktif sepanjang Minggu Bahasa Melayu dan banyak mengambil bahagian dalam setiap pertandingan yang diadakan oleh pihak Bahasa Melayu lah, Unit Bahasa Melayu. Okay, pemenangnya untuk anugerah khas Minggu Bahasa Melayu dimenangi oleh Muhammad Iqbal Helmi bin Sufian Helmi dari Tiga Hambali. Okey. Okey. Tahniah saya ucapkan kepada semua pemenang dan juga semua pelajar. Okey, awak boleh ambil bahagian pada tahun akan datang. Sekian, terima kasih. Saya serahkan majlis. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Hafid, Cikgu Bella dan Cikgu Hadri, Cikgu Jana. Saya serahkan majlis mula kepada pengerusi majlis. Yeah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amira. Majlis menjemput Sir Husaini bagi meneruskan penyampaian hadiah Minggu Bahasa Inggeris. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. In conjunction with English Language Week being held in 8 to 12 August, there were three competitions being held, namely public speaking, poem recitation and spell it right. So I invite Cikgu Fatin Nabila, accompanied by Cikgu Zai Hasra, to deliver the prize to corresponding winners. For the first competition, the second runner-up for public speaking goes to Fatima Bahia binti Zulkhairi from Dua Abu Hanifah, entitled What is Environment? The first runner-up
Nur Aisyah Yasmi binti Abdul Salim from Fort Tirmizi, the representative. Okay, she's... Okay, then the winner for the public speaking, Siti Nur Aliyah binti Shamsul Azhar from To Abu Hanifah, entitled Family and Friends. Second competition, poem recitations. The second runner-ups goes to Khalif Irshad bin Roni Fasila from Satu Muslim, entitled The Car Trip. First runner-ups goes to Aiman Daniel bin Misran for Tirmizi. Class member. And the winner for poem recitations, Nik Nur Aisyah binti Nik Muhammad Hazrul from Sri Hambali, entitled Independence Day. And for the third competition, Spell It Right, we have co-winners for this competition. I would like to invite all the winners to the stage. First is Aisyah Humaira binti Aminuddin, 2. Ilham bin Nur Hizan, and Tuan Shimir Hakim bin Tuan Muhammad Shamsuddin. And the representative for Aisyah Humaira, class member, Aisyah Humaira from Tun Ash-Shafi'i. Okay, Alima, thank you, Alima. Okay, thank you Cikgu Fatin Nabila and Cikgu Zai Hasra. I return back to Mr. Terima kasih kepada Cikgu Zai Hasra, Cikgu Fatin Nabila atas kesudian menyampaikan hadiah. Majlis menjemput Ustaz Amir Rais bagi menyampaikan pemenang untuk Minggu Bahasa Arab. Saya menjemput Ustaz Zaim untuk memberi hadiah. Kita mulakan dengan pemenang pertandingan Imlak. Tempat ketiga dimenangi oleh Siti Nur Alia binti Shamsul Azhar. Tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Danish Fitri bin Muhammad Ghazali. Tak ada.
Tempat pertama dimenangi oleh Fatnin Tihani binti Fakhruddin. Seterusnya, rangkai kata bahasa Arab. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Danish Fitri bin Muhammad Ghazali. Tempat kedua dimenangi oleh Aisyah Humaira binti Aminuddin. Pertandingan rangkai kata bahasa Arab. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Danish Fitri bin Muhammad Ghazali. Tak ada. Tempat kedua dimenangi oleh Aisyah Humaira binti Aminuddin. Tempat pertama dimenangi oleh Asma binti Muhammad Razi. Seterusnya kita ke pertandingan kuis bahasa Arab. Tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Ifah. Tempat kedua dimenangi oleh kumpulan Mawaddah. Tempat pertama dimenangi oleh kumpulan Fatnin Tihani. Seterusnya bagi pertandingan terakhir, pertandingan Hot. Bagi kategori perempuan, tempat ketiga dimenangi oleh Wan Nur Mawaddah binti Wan Jemizan. Tempat ketiga lagi dimenangi oleh Nur Iman Az-Zahirah binti Nur Isham. Tempat kedua dimenangi oleh Syahidah binti Abdul Hamid. Tempat pertama dimenangi oleh Fatnin Tihani binti Fakhruddin. Bagi kategori lelaki, tempat ketiga dimenangi oleh Mio Ikhwan bin Mio Ahmad Syaruzaman. Tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Iqbal Helmi bin Sufian Helmi. Tempat pertama dimenangi oleh Aiman Daniel bin Misran. Terima kasih kepada Ustaz Zaim, Ustaz Luqman dan Ustazah Aisyah. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada Ustaz Zaim, Ustaz Amin Rais dan guru-guru yang terlibat. Tahniah juga diucapkan kepada para pelajar yang telah memenangi pertandingan yang dipertandingkan sepanjang minggu bahasa dijalankan sepanjang bulan ini. Majlis kita diteruskan dengan menjemput pelajar tingkatan 2 untuk persembahan sketsa. Majlis mempersilakan. Di masjid kat situ. Faisal.
lagu tanggal. Hi. Hello. Okay, hi. Sorry, sorry. Okay, so Assalamualaikum semua. Macam yang kamu semua tahu, hari kemerdekaan akan menjelang. Jadi, cikgu mahu semua murid untuk berdiri dan menyanyikan lagu kemerdekaan sama-sama. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Tanggal 31 bulan 8, 57. Sekejap. Kenapa semua ni tak semangat? Memang semangat betul. Malah saya buat benda sama je. Kita tahu muka ada fashion pun. Masa-masa je. Kalau raya tak apa lagi. Dapat duit raya, boleh main return. Lagi best. Inilah jenis zaman sekarang. Semangat kemerdekaan makin pudar. Tak. Semangat. Tak ada. Hai, inilah jenis zaman sekarang. Semangat mereka makin pudar. Apalah. Macam inilah, cikgu akan menceritakan tentang rakyat Melayu sebelum kemerdekaan. Pada zaman dahulu, rakyat ketika itu hidup aman dan harmoni. Salam. Rakyat dipaksa untuk membuat kerja untuk kegunaan penjajah. Ladang-ladang yang rakyat usahakan turut dirampas. Asyafah di Mesir okey.
rakyat juga turut dipaksa untuk membayar cukai yang mahal. Kau minta duit kat perempuan. Oi, kau bagi duit sekarang. Duit mana duit? Duit. Tak ada. Duit mana? Bagi duit. Oi, kau. Bagi duit. Cepatlah. Kau tunduk saja bagi duit. Jika mereka akan ditahan, diseksa atau dibunuh. Aish. Eh, kau ingat aku main-main kah? Eh, kau anduk bantai dia. Apa sekarang, ha? Lebih teruk lagi, tanah Melayu telah dijajah oleh beberapa penjajah dan setiap penjajah lebih teruk siksaannya, bermula dengan Portugis. Kemudian Belanda. Seterusnya British. Dan akhir sekali Jepun. Tetapi rakyat Melayu tetap gigih untuk mempertahankan negara kita. Disebabkan kegigihan dan keberanian mereka, pahlawan Malaysia turut lahir. Tidak kisahlah berapa lama penjajah menjajah tanah air kami, mereka tetap akan mempertahankan negara kita sehinggalah Tuan Abdul Rahman berunding dengan British untuk mendapat kemerdekaan Malaysia. Lari! Aku tak boleh. Tuan, tolong merdekakan negara kami. Kenapa saya perlu merdekakan negara kamu? Bukankah negara kamu lemah? Lemah? Tuan kata negara kami lemah? Kalau kami lemah, kenapa kami masih wujud? Kalau kami lemah, kenapa kami berani menentang penjajah? Ya, memang kami lemah dari segi ketenteraan. Memang kami lemah dari segi kejayaan senjata. Tapi kami tidak lemah dari segi semangat nak merdeka. Okey, nampaknya saya suka akan kemerdekaan kamu. Baiklah, saya akan tolong merdekakan negara kamu. Merdeka! 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 Merdeka!
Ha, cikgu pun terkejut juga eh. Pelajar pandai berlakon eh. Tak apa. Bangun. Nanti cikgu sambung esok eh. Berlakonlah sepuas hati ya. Ha, terima kasih cikgu. Ketua, terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Tingkatan 2 di atas persembahan yang menarik tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah Bulan Kebangsaan dan Anugerah Tokoh Patriotik. Majlis mempersilakan Cikgu Siti Majidah untuk naik ke pentas. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okay, seperti mana yang kita ketahui, panitia sejarah telah pun menganjurkan beberapa aktiviti ataupun pertandingan sempena Minggu Bulan Kebangsaan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah menyahut cabaran dan berusaha untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Tepuk tangan sikit. Okay, tibalah masanya ingin saya umumkan senarai pemenang. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjemput Puan Fairuz Syafiqah untuk mengiringi Puan Johaini binti Saif bagi menyampaikan hadiah bagi para pemenang. Dipersilakan. Sekarang saya ingin mengumumkan pemenang bagi aktiviti ataupun pertandingan pakaian tradisional. Okay, bermula dengan sagu hati. Okay, dijemput Nur Aidina binti Muhammad Aidil daripada Dua Abu Hanifah. Seterusnya, Muhammad Iqbal Helmi bin Sufyan Helmi daripada Tiga Hambali. Okay, Nur Ainul Mardiyah binti Muhammad Asri daripada Tiga Hambali. Dan yang terakhir, Raja Fatin Hanina binti Muhammad Faizal daripada Dua Abu Hanifah. Tempat ketiga dimenangi oleh Said Anik Arman bin Said Amir daripada Dua Abu Hanifah. Tempat kedua dimenangi oleh Arisa Alia Hani binti Isla Norisman daripada Dua Abu Hanifah. Dan tempat pertama dimenangi oleh Wardatur Baida binti Muhammad Zubair daripada Tiga Maliki.
Seterusnya, kita pergi kepada pertandingan makanan tradisional. Tempat ketiga jatuh kepada Wan Nur Alia Balkis bin Wan Suhaimin daripada Dua Abu Hanifah. Tempat kedua jatuh kepada Ifah Insyirah binti Muhawira daripada Satu Muslim. Okay, dan tempat pertama jatuh kepada Aisyah binti Muhammad Syakir daripada Dua Syafi'i. Okey, bagi aktiviti ataupun pertandingan yang ketiga iaitu permainan tradisional, Sagu Ati jatuh kepada Muhammad Zulhazi bin Muhammad Zulfadli daripada Satu Muslim. Okey, tempat ketiga dimenangi oleh Nik Ahmad Syakir Arida bin Nik Muhammad Hazrul daripada Satu Muslim. Tempat kedua dimenangi oleh Laila Zara binti Aizul Fazli daripada Satu Muslim. Dan tempat pertama bagi permainan tradisional ini jatuh kepada Muhammad Iqbal Hilmi bin Sufian Hilmi daripada Tiga Hambali. Tak ada kan? Alright, tak apa. Alright, kita pergi kepada pertandingan yang terakhir iaitu drama Sebabak Kemerdekaan. Yang ni cikgu minta wakil wakil daripada setiap kumpulan lah. Okay, tempat ketiga rasanya siapa ni? Okay, peserta daripada tingkatan satu. Cikgu minta wakil daripada peserta tingkatan satu. Okay, tempat kedua dimenangi oleh peserta daripada tingkatan dua. Okay, dia jemput wakil. Dan pemenangnya, rasa-rasanya siapa? Okay, pemenangnya bagi tempat pertama jatuh kepada peserta tingkatan 4 Artimizi. Diminta wakil untuk hadir ke pentas untuk mengambil hadiah. Okay, dia minta Puan Pengetua untuk kekal berada di atas pentas. Okay, seterusnya saya ingin mengumumkan tahun ni istimewa sedikit, di mana saya ingin mengumumkan anugerah khas pelajar iaitu anugerah patriotik. Sebelum itu, suka untuk saya jemput Tuan Faiz Suhaimi untuk naik ke pentas. Okey, anugerah patriotik ini diberikan berdasarkan ataupun saya nilai
ataupun guru-guru lain nilai berdasarkan beberapa kriteria, iaitu mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi, proaktif di dalam kelas dan juga mempunyai budi pekerti yang baik. Okay, tanpa membuang masa, anugerah tokoh patriotik bagi pelajar perempuan, rasa-rasanya siapa? Ada siapa-siapa boleh teka? Okay, untuk pelajar perempuan semestinya bertudung lah. Okay, seorang pengawas badar. Anugerah tokoh patriotik bagi pelajar perempuan jatuh kepada Asma binti Muhammad Razis daripada Dua Abu Hanifah. Okay, rasa-rasanya untuk pelajar lelaki ni siapa ya? Adakah rasa diri sendiri ni? Kan? Ada rasa diri sendiri ke? Okay, bagi pelajar lelaki pula, orang yang sangat kacak, bersamping dan bertanjak. Anugerah patriotik bagi pelajar lelaki jatuh kepada Muhammad Riyad Habil bin Roslan daripada Tiga Maliki. Okey, jadi tahniah cikgu ucapkan kepada semua peserta yang menyertai aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan bagi panitia sejarah. Cikgu serahkan kepada pengerusi majlis. Okay. Majlis merakamkan terima kasih kepada Cikgu Siti Majidah, Tuan Pengetua Guru-Guru dan Tuan Faiz Suhaimi. Tahniah juga diucapkan kepada para pelajar yang telah memenangi pertandingan sepanjang bulan kebangsaan ini. Majlis kita diteruskan dengan acara nyanyian lagu tanggal 31 dan jalur gemilang. Dijemput tetamu kehormat dan semua guru untuk naik ke atas pentas. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dengan penuh kepenghayatan dan semangat. Guru-guru. Tak jelas. Jemput naik cikgu, guru-guru, ustaz. Cikgu nak cikgu? Jangan nak. Tak ada janji. Panggil. Raja yang muda pendiri. Pelajar diminta bangun. If you want to erase your paper, download this. Are you? Grammarly helps you clean up messy, confusing sentences to get your point across clear. Done. Good luck. No problem. Don't forget about budi pekerti. Negara biru perpaduan kami seluas.
dunia telah kau tawan. Lautan luas telah kau redam. Membawa semangat jiwa merdeka. Semarak jaya kami warganya. Keras melintang jalurnya. Semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat. Itu sumpah warga berdaulat. Jalur gembira di bawah naunganmu. Jalur gembira satu-satu jalan. Ketaatan amalan mulia ayat Malaysia. Jalur gembira yang kami terasa. Jalur gembira dengan kawasan biru kuning. Jalur semangat kami semua. Pada semangat wajah putihmu bersih budi pekerti. Kuning berdaulat payung negara. Biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau tawan. Lautan luas telah kau reda. Membawa semangat jiwa merdeka. Semarak jaya kami warganya. Bagai-bagai belas melintang jalurnya. Semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat. Itu sumpah warga berdaulat. Jalur gembira di bawah naunganmu. Jalur gembira kami semua bersatu. Perpaduan ketaatan amalan munir rakyat Malaysia. Jalur gembira lega kami terasa. Jalur gembira kibarkanlah wawasan. Merah putih biru kuning. Jalur semangat kami semua. Berkibarlah, berkibarlah, berkibarlah. Jalur itu menghilang. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pertemuan kita. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua, Penolong Kanan dan guru-guru yang hadir dalam perhimpunan ini. Sebelum berpisah, di sini saya ada beberapa pengumuman. Guru bertugas selepas cuti penggal 2 ialah Puan Zahisra binti Zamhuri dan Cik Fairuz Syafiqah Samba binti Zawawi Samba. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah.